Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gudang Tutorial. Pada video ini saya akan berbagikan tutorial cara saling link Instagram profil masing-masing ya. Nah, jadi buat Anda yang mungkin ingin mengetahui link Instagram kalian, kalian bisa melakukan cara ini agar mudah kalian membagikan ke teman kalian ya, agar teman kalian bisa dengan mudah mencari profil Instagram kalian. Untuk caranya sangat mudah sekali, dan seperti biasa jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe beserta juga ikon loncengnya. Jika sudah, dan langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Untuk caranya, yang pertama silakan Anda buka Instagram, dan di sini silakan Anda pergi ke bagian profil kalian masing-masing ya. Dan di sini untuk langkah berikutnya silakan Anda klik saja di bagian icon titik tiga sebelah kanan paling atas yang ini. Nah, maka di sini kita akan diarahkan ke bagian halaman seperti ini ya. Untuk cara mengetahui ataupun untuk cara saling link profil Instagram, silakan Anda klik saja di bagian kode QR yang ini, kalian klik saja. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke bagian kode QR ataupun kode batang Instagram ya. Ataupun bisa saja Anda mengirimkan gambar ini ke teman kalian agar teman kalian bisa dengan mudah menemukan Instagram kalian masing-masing ya. Nah, jadi berhubungan di video ini yaitu cara saling link Instagram profil masing-masing ya. Untuk cara mengetahui bagian linknya, silahkan Anda klik saja di bagian icon share yang ada di paling atas sebelah kanan yang ini, kalian klik saja. Nah, sekarang kita akan diarahkan ke bagian aplikasi yang mau kita bagikan URL ataupun link Instagram ya. Sebagai contohnya, saya akan mengirimkan kepada WhatsApp. Nah, di sini untuk bagian linknya yaitu ada di bagiannya ini, yaitu https://www.instagram.com ya. Dan kita kirim saja, dan di sini untuk langkah selanjutnya kita salin bagian HTTP yang ini ya. Jadi kita tempelkan lagi. Dan di sini untuk bagian yang ini kalian hapus saja, yang tidak penting kalian ambil sampai tanda seru yang ini kalian hapus. Nah, jadi untuk bagian linknya https://www.instagram.com yang ini ya, jadi kalian kirim saja. Nah, jadi untuk bagian link Instagram yang kita salin yang tadi, dan silakan Anda mengirimkan kepada teman yang mau kalian kirim ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk cara mengetahui link Instagram. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe beserta juga ikon loncengnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.